Kebetulan saya lahir dari keluarga Angkatan Udara juga. Tempat tanggal lahir saya adalah kebetulan di Yogyakarta juga. Lahirnya pada saat bapak saya menjadi instruktur penerbang di Lanut Adi Sucipto juga. Saya adalah anak laki-laki yang pertama, Mas. Yang menarik di Lanut Adi Sucipto sebagai komandan ini sangat menarik, Mas. Di sini sebagian besar kita melaksanakan pendidikan sekolah penerbang, sekolah navigator, sekolah instruktur penerbang, dan sekolah instruktur navigator. Otomatis dalam pelaksanaan sekolah penerbang saja, kita melaksanakan penerbangan yang cukup banyak sortinya di TNI Angkatan Udara. Seperti contohnya hari ini kita melaksanakan terbang siang dan terbang malam. Kalau di total-total terbang siang dan terbang malam, kita melaksanakan sekitar 106 sorti dalam hari ini. Sehingga kita perlu melaksanakan pengawasan terhadap anak buah kita tentang pelaksanaan penerbangan agar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pimpinan TNI Angkatan Udara. Jadi kalau menurut hemat saya selaku Komandan Lanut, alangkah baiknya apabila saya memberikan memimpin Lanut ini disertai dengan saya juga ikut dengan anak buah saya melaksanakan penerbangan. Hal ini saya lakukan adalah sebagai salah satu cara pendekatan saya terhadap anak buah. Apa yang mereka alami harus saya alami juga. Kita dibatasi sehari cuma tiga kali terbang, Mas. Jadi di Lanut Adi Sucipto ini alusistanya ada tiga jenis, Mas. Pesawat KT-1B, itu yang buatan Korea Selatan. Kemudian Grob, yang buatan Jerman. Kemudian ada pesawat Cessna. Saya kebetulan tiga-tiganya saya mempunyai rating untuk melaksanakan penerbangan. Dan tiap-tiap pesawat mempunyai keunikan sendiri-sendiri, Mas. Yang kalau kita menerbangkan, kita harus memahami dari karakteristik dari pesawat yang kita terbangkan. Jadi di pesawat ini memang kita selalu harus siap menghadapi emergensi, Mas. Karena tidak ada yang bisa membantu di atas sana kecuali diri kita sendiri. Saya kalau menghadapi sesuatu tuh saya sesuai dengan prosedur aja, Mas. Sehingga kalau saya udah siap terbang, saya kesampingkan dulu permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan penerbangan saya. Kemudian selesai terbang, saya melaksanakan debrief dengan siswa saya. Kemudian baru saya menghadapi yang berikutnya. Saya kebetulan hobi golf. Golf itu merupakan seni, Mas, kalau saya bilang. Tidak bisa kita menganggap bahwa saya sudah bermain cukup lama, tapi saya juga belum merasa pandai. Sehingga makanya saya selalu main untuk berlatih agar bisa lebih baik daripada hari ini. Jadi golf merupakan, kalau saya lihat, olahraga yang unik sekali, Mas. Kalau bagi masyarakat, saya berpesan karena kebetulan saya mengambil jalur TNI Angkatan Udara sebagai pengabdian saya kepada negara, sehingga saya menghimbau apabila ada remaja atau adik-adik kita atau putra-putri kita yang ingin bergabung di Angkatan Udara, khususnya sebagai penerbang TNI Angkatan Udara, itu merupakan pilihan sangat baik dan sangat membanggakan karena kita mengawaki alutsista yang cukup mahal, yang tentunya adalah yang dibeli adalah dari uang rakyat. Dan sehingga kita tidak bisa terbang seenaknya, tapi sesuai dengan prosedur yang ada, dengan sesuai dengan misi yang ada, sehingga diharapkan apa yang diberikan rakyat kepada kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Saya menikmati karena saya selalu berusaha mempersiapkan, Mas Toro. Saya mungkin tidak menikmati apabila saya tidak siap terbang. Di samping saya mempersiapkan kesehatan saya. Kita penerbang TNI Angkatan Udara dilaksanakan medical check-up yang sangat rutin dan diawasi oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara. Apabila kita tidak lulus dalam pelaksanaan medical check-up itu, kita tidak diizinkan terbang. Kemudian sebagai komandan, saya sangat mewanti-wanti kepada anak buah saya, bagi orang yang terlambat melaksanakan medical check-up, itu saya ingatkan. Bagi orang yang melaksanakan medical check-up tapi hasilnya tidak lulus, itu juga jadi perhatian bagi saya. Dan otomatis orang yang tidak lulus dari medical check-up tidak akan saya terbangkan juga, Mas. Karena saya sebagai komandan, saya harus menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh pimpinan TNI Angkatan Udara.
terbang merupakan aktivitas yang cukup besar. Di situ saya rasakan saya berkeringat, kemudian saya segar rasanya seperti itu, Mas. Kemudian di waktu sore hari kalau saya tidak ada kegiatan, saya berusaha pulang ke rumah dengan jalan kaki. Sekalian ngontrol ya, Mas? Mengontrol keadaan. Iya, Mas. Sekalian ngecek-ngecek pos-pos itu kan lumayan. Kita berkeringat, tapi tujuan kita inspeksi itu tercapai.